Papua. Udah belajar lama tarian? Udah. Berapa tarian ikannya? Daerah mana itu? Ada. Betawi, NTT, Papua. Bali bisa nggak? Kalimantan. Thank you.
ini adalah kita pernah ke Singapura juga ya Pak Menteri. Nah di sana kita banyak belajar juga dengan Singapura terkait dengan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, demikian juga pembangunan keluarga. Nah berkaitan dengan kunjungan Pak Menteri, karena kita isu kita sangat beririsan, RPTRA ini ruang publik terpadu ramah anak. Nah ini adalah suatu tempat yang bisa menjadi inspirasi tentunya, tidak hanya harapan kami di Indonesia dengan tempat yang terpadu, terintegrasi dalam hal memberikan pemberdayaan, kemudian perlindungan khususnya kepada anak dan pemberdayaan kepada perempuan. Nah ini mudah-mudahan RPTRA yang terintegrasi ini bisa menjadi inspirasi di tempat-tempat lainnya. Mungkin dari Pak Menteri, apakah ada komentar dalam rangka kunjungan ke Indonesia ini, Pak? Kami dari Singapura, terima kasih pada Ibu Bintang karena menerima kami dengan ramah, tamah, dan karena kita juga sudah menandatangani MOU untuk meningkatkan lagi kerjasama antara Singapura dan Indonesia. Antara lain juga sama saling studi banding. Ibu sudah ke Singapura, sekarang giliran saya ke Indonesia dan masih banyak lagi yang kita dapat pelajari daripada apa yang dijalankan di Indonesia, terutama bagi membangun keluarga dan tetangga yang baik seperti pusat di sini. Kami pulang dengan kenangan yang begitu baik dan moga kita sebagai tetangga Indonesia-Singapura terus kerjasama dan membangunkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Okay. Nah terkait dengan MOU, mungkin kami pertegas, 8 November yang lalu kita tanda tangani bersama. Nah itu MOU yang tidak hanya seremonial ya, tapi kami sudah implementasikan kemarin. Kita melakukan side event kerjasama dari tindak lanjut MOU yang kita laksanakan di UN. Alhamdulillahnya side event kerjasama kolaborasi antara pemerintah Singapura dan Indonesia itu berjalan sangat amat sukses ya, dengan peminat, pengunjung yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi kita baru saja dikunjungi oleh Bapak Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura bersama-sama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi concernnya mereka ini adalah bagaimana pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan juga tentu saja pembangunan keluarga itu berjalan di Indonesia. Nah Ibu Menteri salah satunya menunjukkan hal yang kita jalankan di DKI Jakarta, yang kita lakukan di RPTRA ini, utamanya di RPTRA Kenanga. Dipilihnya RPTRA Kenanga ini karena RPTRA Kenanga ini satu di antara 6 RPTRA di Jakarta yang sudah tersertifikasi ruang bermain ramah anak oleh Kementerian PPPA. Jadi tadi juga disaksikan bahwa yang sertifikasinya yang sudah dikeluarkan oleh Bu Menteri sendiri itu ya benar adanya, bahwa di sini tempatnya memang sudah ramah anak, lalu juga pemberdayaan perempuannya itu berjalan dengan sangat baik, remajanya terbina dengan sangat baik. Semua tadi bisa disaksikan aktivitas-aktivitasnya, yang aktivitasnya ini sebenarnya tidak di karang-karang ya, memang terjadi setiap harinya aktivitas di sini seperti itu. Itu sih tadi itu yang ingin ditunjukkan. Bu, mungkin tadi ada nggak sih masukan atau mungkin sesuatu yang bisa diadopsi dari mungkin RPTRA di Singapura, Bu, untuk di Jakarta, Bu? Tadi justru Pak Menteri bilang, begitu melihat aktivitas kita di sini yang terpadu sesuai dengan namanya, ruang publik terpadu ramah anak, mereka mengatakan layanan-layanan yang ada di kita ini mirip-mirip mereka juga punya, tetapi mereka ini belum sekomprehensif dan belum seterpadu yang ada di kita justru. Tapi mirip-mirip layanan itu ada, yang concernnya ini bagaimana membangun keluarga, bagaimana mengembangkan entrepreneurship perempuan dan keluarga itu sendiri. Tapi tempatnya pisah-pisah, mereka bilang tadi seperti itu Pak Menterinya. Ya bersyukur kita mendapatkan feedback yang sangat baik, tidak hanya dari segi keterpaduan layanannya saja, namun juga dari berbagai layanan itu sendiri, kualitasnya, yang mana kita juga
pemerintah daerah Pemprov DKI khususnya ini menghadirkan tenaga-tenaga profesional seperti konselor-konselor yang tadi mereka lihat, ada konselor laktasi, psikologi, hukum, lalu kemudian parenting, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Sampai mereka tadi juga melihat Pak Menteri dan rombongan, juga Ibu Menteri melihat apa sih di antara konseling online yang sangat diminati, kita tadi tunjukkan yang sangat diminatinya itu tertingginya tadi ternyata apa ya, Jack Trainer, terus juga diikuti dengan parenting anak, lalu juga laktasi, ada juga gizi, reproduksi sehat dan sebagainya. Kan dicatatnya secara digital karena layanannya konseling dan dicatatnya secara digital, jadi kelihatan secara jelas tadi data-datanya. Ibu, selain RPTRA ada nggak sih Bu yang dikunjungi Ibu? Kita di DKI hanya diminta menyiapkan satu, ini RPTRA. Sepertinya mereka akan ada kunjungan di tempat lain tapi terkaitnya dengan pemerintah pusat. Kalau untuk Pemprov DKI sendiri kita hanya diminta menyiapkan satu lokasi RPTRA di mana di sini ada pusat pembelajaran keluarga Puspaga yang ini kan derivasi dari kebijakan Ibu Menteri Kementerian PPPA, yang Puspaga ini, pusat pembelajaran keluarga ini sangat inline dengan kebijakan Pemprov DKI yaitu pusat pelayanan keluarga atau Puspa. Jadi antara Puspaga dengan Puspa ini saling inline dan kita terintegrasi. Tadi beliau juga sudah berbicara. Bu, terakhir mungkin harapan Bu setelah kunjungan ini Bu, apa Bu? Dari Dinas PPAPP harapannya Bu? Harapannya masyarakat ini semakin banyak lagi yang bisa terlayani, baik dengan konseling langsung datang ke RPTRA, maupun kalau tidak mau datang langsung ke RPTRA secara fisik bisa mengakses layanan secara online di puspa.jakarta.go.id. Di sana bisa diutarakan berbagai persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan solusinya, diantaranya tentang parenting anak, nutrisi, lalu kemudian kalau ada juga masalah keluarga, kita ada di sana ahli hukum, ada ahli psikologi juga yang bisa memberikan bimbingan, dukungan, mencegah untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, dan juga untuk reproduksi sehat, laktasi dan sebagainya. Ini bisa dipilih dan bisa terpaksa. Dan semuanya gratis tentu saja. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih.